Ya, Datuk Duba, tadi Prof, boleh tanya satu soalan saja, penjelasan satu saja. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak tanya Menteri, memang undang-undang telah digubah di di negeri seperti Perak untuk membenarkan kutipan charges dengan izin kutipan bayaran IWK dengan memasukkannya dalam bil air. Tapi kerana Pakatan Ria menjadi kerajaan negeri Perak pada masa itu, tidak membenarkan yang dimasukkan dalam bil-bil air untuk memaksa mereka membayar. Saya nak tanya Menteri, adakah kerajaan pencadang akan meneruskan kutipan bil-bil ini melalui bil-bil air? Kerana mahkamah telah memutuskan bahawa kalau tidak ada perkhidmatan yang diberikan kepada mana-mana penghuni rumah, mereka tidak perlu bayar. Jadi saya rasa adalah lebih adil untuk setiap kes di setiap tempat. Kalau IWK rasa mereka berhak kepada kutipan bil itu, boleh bawa ke mahkamah dan jangan gunakan cara paksaan, kerana IWK ini adalah monopoli seperti TNB. Saya nak tahu polisi sekarang kerajaan akan menggunakan undang-undang memaksa bayaran melalui bil air atau tidak. Menteri, kasih satu peluang. Tadi Baki tak sempat bertanya tentang masalah bekalan air di air hitam. Saya mengucapkan terima kasih atas mandu balas dari kementerian mengenai isu ini pada peringkat LASA. Namun demikian, soalan saya tidak dijawab dengan betul. Apa yang saya ingin tahu ialah kerja-kerja menaik taraf paip bekalan air pada tahun 2003 dan 2009 yang bernilai 8.6 juta ringgit Malaysia, mengapa tidak dapat mengira masuk tambahan kegunaan air pada musim raya? SAJ merupakan pihak swasta dan penurut-penurut boleh dianggap sebagai pelanggan dalam aspek ini. Bukan projek naik taraf ini seharusnya ambil kira kegunaan air dalam satu tempoh tertentu dengan perbelanjaan sejumlah 8.5 juta ini. Contohnya kegunaan air dalam tempoh 5 tahun. Di samping itu, saya mohon penjelasan bilakah OPS pelayaran ini bermula. Sekiranya selama ini, operasi ini memang surat ujuk, mengapa penurut-penurut tempatan masih menghadapi masalah bekalan air pada musim raya? Saya ingin menegaskan di sini, penurut-penurut di kawasan air hitam tersebut bukan menghadapi kekurangan air, tetapi tak ada bekalan air langsung pada waktu pagi sehingga malam berturut-turut sepanjang satu minggu pada musim raya. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, saya Bakri, ya, saya akan tengoklah you punya tu sebutan tadi, macam mana saya boleh berikan satu jawapan kepada pembetulkan fakta ke apa. Saya tak ada maklumat di sini. Bagi beras, ya. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya nak maksud Bakri tu, saya faham pasal sahabat saya ramai di Aitam daripada Muar ke Yumping jalan tu. Kalau seminggu tak ada air dalam dalam perayaan, ini memang menyusahkan rakyat. Itu maksud dia tu. Jadi dan situ sebenarnya kubu kuat UMNO sebenarnya. Baik, terima kasih Sri Garin sokongan dan Bakri. Terima kasih. Ya. Walau bagaimanapun, terima kasihlah Sri Gading. Saya akan ambil perhatian tentang perkara ini. Bras, kita memang tak ada buat masa sekarang untuk campurkan dua bil tersebutlah. Ya, buat masa sekarang. Sebenarnya untuk maklumat ahli Yang Berhormat, kita sedangkan dalam satu kajian the viability of this two bills being serapkan dalam satu cara lah, ya, seperti consumption of water dan sebagainya. Ini ada satu cara, yang satu kaedah yang digunakan dengan banyak negara, di mana
dua bil itu adalah dalam sama. So kita belum buat keputusan lagi. Bukan yang bil yang sedia ada, tunggakan dia nak masukkan ke dalam bil untuk dikutip. Itu soalan saya. Tunggakan. Tunggakan kerana undang-undang telah digubal untuk membolehkan tunggakan dimasukkan dalam bil air untuk memaksa. Sebab itu saya rasa adalah tidak patut kerajaan memaksa orang membayar. Kerana kalau kutipan itu tidak dibenarkan dari segi undang-undang, ia harus dipertikaikan di mahkamah. Tidak ada. Tunggakan wang itu, adakah tunggakan itu akan dihapuskan? Saya difahamkan ada cadangan. Adakah ini benar? Tidak ada. Tunggakan. Nah, apa macam nak hapuskan? No, ada dia. pernah dulu ada dihapuskan. Bukan tunggakan macam itu. Ada pernah. There is a history in your department like that. Ini bukan yang pertama. Maybe you don't know. Itulah jawapan saya ialah kita tidak ada rancangan untuk menghapuskan tunggakan tersebut. Okay?